Saudara Lun, sebanyak 114 pengungsi Rohingya yang mendarat di pesisir desa Alu Buya Pasi, Jangkabiren pada Minggu 6 Maret hingga Rabu 9 Maret masih ditampung sementara dalam kondisi darurat di Komplek Menasah Desa Alu Buya Pasi. Rencana pemindahan ke Losmawe belum ada kepastian. Bupati Biren Dr. Haji Muzakar Agani didampingi Kapolres Biren AKBP Mike Hardi Wirapraja SIK dan Dim 0111 Biren Letkol Infantri M. Ali Akbar SIP, Ketua DPRK Biren Rusdi Mukhtar Esos dan pejabat lainnya pada Rabu 9 Maret melihat kondisi pengungsi. Sebagian warga Rohingya dalam keadaan sakit sambil tim medis memeriksa kesehatan mereka. Keci Alu Buya mengharapkan mereka segera dipindahkan karena Komplek Menasah sebagai sarana ibadah dan juga tempat pengajian anak-anak. Bupati Biren mengatakan rekomendasi dari Satgas Pengungsi di Jakarta meminta Pemko Losmawe menampung mereka, namun belum ada sinyal pasti dari Losmawe kapan akan menerima mereka. Ada 6 poin rekomendasi ya yang kita hasilkan, yang pertama perintah daerah yang berkompeten ini kota Losmawe ya, yang sudah sebelumnya datang dan yang ini akan dievokasi ke sana. Kemudian kedua untuk Losmawe, para pengungsi laki-laki tidur di tenda yang disediakan warga setempat, sementara wanita tidur di balai pengajian dalam Komplek Menasah dan mendapat pengawasan dari 33 anggota Polres Biren, Kodim 0111 Biren, serta masyarakat setempat. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV. Bos. Ya. 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 Ya.